Memperingati Hari Autis Sedunia, puluhan anak berkebutuhan khusus ABK Kabupaten Kudus mengikuti senam sehat. Dipandu oleh sekelompok remaja peduli anak berkebutuhan khusus, keceriaan anak-anak terlihat saat ikuti senam di Taman Krida Kudus. Tak hanya senam, anak autis dan berkebutuhan khusus lainnya diajak melukis kaos. Dilakukan menggunakan jari dan mencap 5 jari tangannya, mengandung pesan jangan ada perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Ini tadi diajarin apa aja deh? Rasanya gimana deh? Biasanya diajarin kayak gini nggak? Baru kali ini. Ini temennya banyak ya di sini. Seneng ya bisa main bareng teman-teman. Salah satu tujuan digelarnya acara tersebut agar anak berkebutuhan khusus, salah satunya autis, mampu mandiri di tengah masyarakat. Tak adanya pengetahuan tentang penanganan anak autis menyebabkan mereka kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ingin sekali mengajak anak autis serta orang tua, guru dan terapis yang ada di Kabupaten Kudus untuk lebih awareness terhadap anak-anak autis. Karena anak autis nggak harus disembunyikan, mereka justru harus diajak untuk keluar, bersosialisasi, bertemu dengan teman yang lain. Mengambil tema Autism is not a joke, komunitas ini juga menghimbau agar sebutan autis tidak digunakan sebagai bahan untuk lelucon. Meski berkebutuhan khusus, anak-anak autis merupakan bagian dari masyarakat seperti anak-anak normal lainnya. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.